Market, hai, balik lagi bersama aku Terry di Foodies Diary by Terry. Spesial banget hari ini kita ketemu lagi dan kita mau menikmati all you can eat lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan Japanese, bukan juga Korean. Apa penasaran? Ya udah kalau gitu tonton video sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe. Let's go. Nah, jadi sekarang kita lagi ada di Citos alias Cilandak Town Square, mau menikmati makanan all you can eat, tapi kali ini berbeda. Kali ini kita mau menikmati Brazilian barbecue persembahan dari Parilla. Penasaran kayak gimana, dagingnya kayak gimana, rasanya kayak gimana, terus di dalam ada apa aja dan harga berapa? Ya udah kalau gitu langsung masuk aja yuk. Halo. Halo, sore Kak. Sore. Selamat datang di Parilla. Terima kasih. Silakan Kak, di scan dulu. Oke. Okay. Kakak sudah ada reservasi? Sudah. Oke. Atas namanya boleh dibantu Kak? Atas nama Terry. Silakan Kak. Baik. Kak, aku udah dapat tempat duduk. Halo, silakan Kak. Kak, aku tuh pertama kali makan di sini dengan Brazilian barbecue. Aku minta dijelasin dong, kayak gimana? Boleh Kak, di Parilla Brazilian barbecue ini punya 4 varian paket meatnya. Oke. Okay. Mulai dari regular, premium A, premium B, dan Wagyu. Oke. Okay. Untuk harganya sendiri, regular ini mulai dari Rp198.000 plus-plus. Premium A ini Rp298.000 plus-plus. Premium B-nya Rp388.000 plus-plus. Dan untuk Wagyu-nya dia Rp468.000 plus-plus. Oke, okay, jadi harganya mulai dari Rp198.000 plus-plus sampai dengan Rp468.000 plus-plus. Benar. Nah, perbedaan dari masing-masing paketnya? Paketnya regular ini Kakak, kita punya pikan H dan mamin H. Mm-hmm. Tapi kalau yang di premium A ada tambahannya, selain pikan H mamin H dia ada alcatra dan cupim. Cupim, okay, itu bagian dari punuk sapi. Punuk itu bagian, sapi. Betul, itu bagian favorit juga. Oh, oke. Okay. Untuk yang di premium B-nya itu ada tambahannya dia di garlic stick dan ribs. Kalau yang untuk wagyu semuanya sudah dapat, dan wagyu yang kita pengin dagingnya juga yang dipakai ini wagyu. Pilihannya mau yang ini aja deh. Yang premium yang B. Yang premium B. Kalau untuk premium B-nya sendiri gimana untuk cara pesannya atau nanti dagingnya? Untuk premium B ini nanti kita kasih bendera seperti ini Kakak. Oh, oke. Okay. Benderanya untuk yang premium B ini warnanya kuning. Kuning. Jadi masing-masing paket itu benderanya beda-beda. Oh gitu. Bendera putih ada enggak? Oke, oke. Okay. Nanti Kakak juga dapat 3 pin. Oke. Okay. Pin ini digunakan untuk yang hijau untuk supaya tim kami Churrasco yang bagian antar daging itu lihat, okay, kalau Kakak itu request daging. Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya yang hijau ditempel ini, mm-hmm, ini artinya request daging. Betul. Nanti dari kitchen akan diantar ke sini. Jadi daging-daging yang di atas ini, mm-hmm, nanti semua diantarin ke sini. Okay, terus sih akan diantar selama pin hijau ini ada di atas bendera. Berarti kalau saya nggak turunin selama 90 menit, datang terus dong dagingnya. Datang terus dagingnya. Kalau yang kuning ini, mm-hmm, untuk pineapple. Pineapple. Jadi kalau Kakak minta pineapple, hmm, naikin aja pin kuningnya. Oh, nanti okay mereka lihat, oh Kakak berarti request pineapple. Mereka akan antar ke sini pineapple-nya. Oke, gitu. Oke. Kalau yang ini, kalau Kakak sudah selesai, Kakak mau billing, uh-huh, atau pembayaran, Kakak bisa naikin aja. Kakak merasa bahwa seperti sudah cukup, okay, sudah kenyang, jadi naikin aja pin merahnya. Naikin aja. Oke, okay, udah cukup, kita pulang aja. Oke, oke, okay, okay, sip. Terus apalagi yang perlu diperhatiin kalau misalnya pas lagi makan di Parilla ini? Kita punya buffet juga Kak, jadi okay semua paket ini, uh-huh, sudah termasuk buffet. Di dalam di buffetnya ini sudah ada saus beefnya, ada minumnya, ada dessert, appetizer, bahkan saladnya pun Kakak bisa mix and match sendiri dengan okay dressing yang variatif banyak banget. Oke, okay, oke. Okay. Terus nih aku mau tanya, di masing-masing paket ini kan ini ada keterangannya nih. Chef special skewer. Betul. Itu apa sih? Chef special skewer ini dia tiap hari kita ganti, 2-3 okay hari kita ganti gitu. Ganti. Jadi memang kalau ganti siapa apa ganti menu. Ganti menu Kakak. Ganti menu guys. Oke, ganti menu ya. Iya, jadi okay bisa 2 hari nanti kita ganti chef spesialnya. Oh. Misalnya hari ini chef bikin beef flavor yang black pepper, okay, gitu. Nanti nextnya apalagi gitu. Oh gitu, oke. Okay. Dan ini jadi juga sudah spesial di menu, kita bisa minta ya? Betul. Oke. Okay. Nah, satu lagi. Di sini ada denda atau enggak kalau enggak habis makanannya? Kita sih enggak ada, Kak. Tapi ada dalam satu table misalkan Kakak berempat nih, mm-hmm, itu enggak bisa beda paket. Harus sama paketnya? Harus sama paket. Oke, gitu. Kalau gitu. Terus mau tanya dong, ini pembukaannya dari kapan sih? Kita buka dari 1 September, Kak. 1 September. Betul. Terus mau tanya nih, biasanya kalau orang-orang mau makan ada promo gak sih? Nanya gitu dong. Hari kita lagi ada promo nih Kak, dari Senin, hmm, sampai Kamis itu diskon 20% okay untuk semua paket. Oke, okay, sip kalau gitu. Terus pembayarannya bisa semua atau gimana? Kita bisa pakai debit, kartu kredit, pakai cash juga bisa. Oke, okay, ya udah kalau gitu aku langsung mau minta daging aja sini. Oke, okay, enjoy Kak. Enggak ya, kita mau ambil di ini ya dulu ya, appetizer dan lain-lainnya. Yeah. Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama Kak, enjoy. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau kita juga bisa menikmati buffet yang ada di sini. Jadi aku mau kasih lihat sama kalian ada apa aja.
Yang pertama ini adalah corner untuk minumannya. Jadi mulai dari air panas, terus juga ada batu es, terus ini ada lemon tea sama jasmine tea, dan juga ini ada mineral water. Ini ada aneka macam pilihan puding dan juga jelly yang bisa kalian nikmatin, plus juga ada aneka macam pilihan buah yang lengkap banget dan penyajiannya tuh cantik banget. Terus ini juga ada supnya ala Brazil. Kalau ini adalah aneka macam pilihan saus yang bisa kalian ambil, ada 5 jenis. Mulai dari Parilla barbecue sausnya yang spesial dari sini, terus juga ada pineapple sauce, terus juga ini ada chimichurri sausnya, terus ada mushroom sauce dan juga peri-peri sauce. Nah, nanti kita lihat dari 5 ini mana favorit ya. Lanjut. Nah, di buffet ini juga kalian bisa menikmati aneka macam pilihan kayak beef, apa nih, stroganoff. Aku tuh nggak tahu apa sih, nanti kita cobain ya, malu aku. Terus di sini ada garlic potato, terus juga ada beef penne. Ini adalah pasta gitu. Nah, terus ini juga bisa kayak campuran daging atau juga bisa kayak side dish gitu. Bisa kalian ambil kayak black olive, terus juga ada jalapeno slice, ada green olive, terus juga ada capers dan pasti banyak yang lainnya. Lanjut lagi ke sini. Sekarang ada Brazilian rice atau juga nasi dari Brazil. Kayak gimana beda sama nasi India, beda sama nasi Indonesia? Ya udah, langsung aja nanti kita ambil ya. Ini juga masih aneka macam pilihan side dish. Ini kroket, pisang, terus singkong. Ini kalau nggak salah namanya chimichanga. Ini ada chicken Korean, ada beef crispy. Jangan lupa juga untuk menggunakan sarung tangan ya. Jadi tetap dipastikan kalian harus tetap menggunakan masker dan juga sarung tangan pada saat mengambil buffet ini. Lanjut. Nah, ini buffet terakhir yang bisa kalian ambil, aneka macam pilihan salad yang lengkap banget dari aneka macam sayuran, buah-buahan, dan juga ada pastanya. Terus aneka macam pilihan sausnya juga lengkap. Ya udah, karena semua buffetnya udah dijelasin, jadi aku mau ambil dulu sampai ketemu di meja. Wow. Wow, Masya Allah, ini tuh ternyata menu, kalau misalnya kita makan all you can eat biasa, mungkin bisa kita bilang side dish. Di sini juga sama lah side dish. Sebelum kita panggil si menu dagingnya dengan mendirikan si koin ini di atas tiang ini, sekarang kita nikmatin dulu untuk side dish yang ada. Ya udah, kalau gitu seperti biasa, sebelum makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita langsung nikmatin aja. Jadi mereka tuh rapih banget, sudah disiapkan juga alat makan yang steril, dalam arti kata sudah dibungkus seperti ini. Jadi sudah dalam satu kemasan. Kita cobain ini dulu ya, yang bisa pakai tangan. Nah, kita cobain langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya tuh ada dagingnya, terus aroma bakarannya, entah dari tortillanya si kulitnya ini atau dari dagingnya, itu berasa banget. Lembut banget. Mau tahu dalamnya apa? Di dalamnya ada irisan ayam dan lembut banget si kentangnya. Kita cobain langsung. Ini tuh kayak pisang goreng gitu. Kayak ada rasa pisang, tapi di atasnya ada rasa cinnamonnya gitu. Dan ini enak. Manis. Pisangnya manis. Aroma sama rasa cinnamonnya tuh enak banget, berasa banget. Ini adalah clear soup. Isiannya tuh ada wortel, jagung, terus juga baby buncis kayaknya kecil-kecil. Terus juga ada telur atau apa ini ya. Kayaknya ada irisan dari ayam juga. Clear soupnya ada gurihnya. Ada sedikit manis mungkin dari sayur-sayurannya juga. Wah, ini enak banget. Si soupnya wajib banget cobain. Ini tuh namanya beef apa ya tadi, itu di bawah lah namanya. Kita cobain dulu dari yang ini. Ini serius, krimnya kayak krim keju. Lanjut. Ini ada pastanya, namanya apa gitu, ada pane-panenya. Terus ada irisan dagingnya juga dan ada bumbunya juga, kita langsung icip. Ada paprikanya, rasanya cenderung ke sedikit gurih. Lanjut ke potato garlic, ini dia. Ini tuh begitu dibuka tadi tutupnya, aromanya tuh menggoda banget. Kita langsung icip. Kentangnya lembut, aroma bawang putihnya tuh menggoda banget. Enak. Taraaa. Ini lanjut sama salad, tapi ini versi hiasan aku sendiri. Kalau salad sih rasanya sama aja. Ini termasuk salad yang enak. Entah karena aku suka sama salad atau gimana, ini salad enak. Enak banget. Nah, tadi udah menikmati semua menu side dish-nya. Terus sekarang kita mau menikmati menu utamanya. Katanya di sini kalau naruh koin ini itu mereka langsung datang. Jadi kasih menu urutan dari yang spesial ke yang lebih spesial lagi gitu. Dan katanya dagingnya tuh enak dan juga lembut banget karena mereka punya mesin Curasco sendiri yang bikin daging lebih enak dan juga lebih lembut. Penasaran? Kita langsung buktiin aja. Aku taruh ini. Kira-kira mereka datang nggak ya? Iya. Ternyata ini dia, Kak. Ini, oke. Apa dulu yang harus dikasih ke aku? Ini ada paha ayam. Oke, itu paha ayam. Wow, lembut ini banget. Ya. Oke. Sini ya. Iya, silakan. Sosis. Ini beef sosis. Oke. Ada chicken heart, jantung ayam. Chicken heart, oke.
Ini jantung ayam. Oke. Lanjut lagi ini apa? Ini yang garlic stick sirloin. Stick sirloin. Oke, garlic stick. Wah, tuh tajam banget pisaunya ya. Oke, silakan. Udah dulu. Nanti kita nambah lagi karena mau semuanya lagi. Masih banyak. Masih banyak. Oke, mau lagi. Datang lagi dagingnya. Ini sudah. Dia. Ini daging apa? Gede banget. Sirloin Alcatraz. Rasanya lebih apa sih? Ya, itu semuanya pure daging, Kak. Arti original daging pure. Original, ngomongnya sambil ngancam. Ini original pure daging. Oke, enggak bercanda. Oke, ya udah kalau gitu aku mau. Jadi ini pure daging ya. Iya. Oke, silakan. Ini bantu capit ya ambilnya. Oh, iya. Oh, ini dia. Jadi setelah dipotong, kita ambil jangan besar-besar. Oke, ini dia. Ini dia yang pure daging. Kita cobain nanti lagi. Oke, aku mau. Masih ada? Masih banyak. Si banyak. Oke, next. Dagingnya ada lagi. Ini yang apa? Ini yang sop sirloin bikanya. Oke. Gak ngerti sih, tapi ya udahlah ya. Nanti kita bahas. Wow, kalau ini lebih ke? Banyak lemak. Banyak lebih lemak. Juicy. Lebih juicy ini dia tampilannya. Wow. Oke, kalau ini? Ini bottom sirloin. Bottom sirloin. Maminha. Oh, ini yang signaturnya dari Parila ya? Iya. Oke. Maminha. Maminha. Wow. Ini dia. Wow, ini apa? Ini si ribs ya? Iya, iga. Oke, iganya. Iganya pakai bumbu spesial apa nih? Barbecue. Oke, boleh langsung taruh aja di sini. Sip. Ada lagi. Ini yang apa? Ini kuping. Oke. Oh, dagingnya lebih panjang. Udah, satu aja dulu. Oh, udah datang lagi. Mas. Ini yang spesial skewernya ya. Oke, ini yang spesial. Ini beef, black pepper, and vegetable. Oke. Iya. Wow, sudah satu aja cukup. Nah, kan tadi ini dagingnya udah keluar semua. Terus katanya kalau kita mau pineapple atau juga kita mau nanas harus ganti. Sekarang aku mau ganti dulu ya, karena dagingnya udah keluar semua. Aku mau tempelin ini. Tadaa! Nah, itu dia udah dateng. Ya ampun, ini nanas bakar dikasih taburan cinnamon. Aromanya menggoda banget. Oke, aku mau. Lagi kalau nanas sama cinnamon aku suka banget. Sip. Oke. Ya udah. Berarti ini udah semua ya. Aku udah boleh cobain semuanya nih. Boleh, sip. Terima kasih banyak. Nah, ini dia daging-daging yang sudah disajikan dari kakaknya tadi dari Parila Brasilia Barbecue. Penasaran gimana rasanya? Ya udah kita langsung aja ya. Jadi kita mulai. Nah, menu yang datang dari sini itu disajikan dari menu paling bawah. Kayak misalnya aku paket premium B, itu dia disajikan dari bawah. Kita langsung aja ya. Ini coba. Ini ada jantung ayam yang kita langsung icip aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jantung ayam ya, itu udah berasa gurih, lembut juga, tapi masih ada kenyal-kenyalnya. Lanjut, kita ke paha ayam. Ini dia, ini tadi paha ayamnya dipotong lembut banget kayaknya. Sekarang aku mau cobain. Ini aku belum pakai saus ya, sausnya nanti aku cobain. Ini, sekarang kita cobain ya. Enak. Lanjut ya. Ini adalah yang stick garlic, daging stick dengan taburan bawang putih atau juga garlic di atasnya. Langsung kita cobain. Ini tekstur dagingnya. Jadi dagingnya tuh agak tebel. Terus di sini juga ada sedikit lemaknya. Dagingnya lembut, tapi dagingnya berserat dan enak. Lanjut. Ini adalah potongan daging dari yang Alcatraz. Dagingnya yang rare. Ini dia teksturnya. Cakep banget ya. Dagingnya enak, lembut banget, udah ada rasanya. Aku mau coba pakai saus ya. Jadi karena mereka punya mesin sendiri, mesin Curasco itu yang bikin daging lebih enak dan juga lebih lembut, itu benar terbukti. Aku mau cobain pakai saus apa ya. Ini dulu ya, dari bawah ya. Ini yang saus pineapple atau saus nanasnya. Saus pineapple-nya enak banget, segar, ada sedikit manis dari buah nanasnya. Nah, ini menu signature-nya mereka, aku kasih lihat dulu. Ini adalah menu daging yang Maminha. Signature-nya mereka. Enak banget. Nah, ini dagingnya lembut, rasanya enak. Sekarang kita cobain pakai saus ya. Aku mau cobain si saus mushroom-nya. Ini dia. Ini tampilan menggunakan saus mushroom. Kita cobain lagi. Saus mushroom-nya berasa banget. Aroma mushroom-nya kental banget. Lanjut. Daging berikutnya.
Ini adalah tekstur daging dari pikanhanya mereka atau masih dari selekturnya mereka. Bagaimana? Apakah Anda sudah tergoda? Oh, tentu saja. Sebentar. Asli, enak banget pikanhanya. Lembut banget. Oh my god. Aku mau pakai saus spesialnya dari Parilla karena daging ini spesial enak banget. Nah, ini sausnya merah, aku belum tahu sih rasanya kayak gimana. Sausnya kita cobain langsung. Asli. Sausnya enak. Dagingnya lembut banget, seriusan. Sausnya yang spesial dari Parilla, aduh enak banget. Sekarang aku mau cobain apa lagi ya? Lanjut, aku mau pakein dia saus peri-peri. Katanya peri-peri di sini juga spesial. Nyah, pedes banget. Kita akan buktikan. Udah dikasih saus peri-perinya. Lanjut makan. Wah, duh, Masya Allah, serius, enak banget sausnya. Tinggal satu yang belum dicobain. Saus peri-perinya rekomen banget. Aroma khasnya dapet, terus sama si pedesnya juga dapet banget. Aku mau makan si pikanha ini. Saus yang belum kita cobain, cumi-curi, kita cobain. Sejujurnya ini kali pertama aku makan saus cumi-curi. Enak banget, tapi buat aku kasih tahu ya, spesial saus yang aku suka adalah saus yang pineapple ini. Terus saus khasnya dari Parilla sama saus yang peri-peri, mantap banget pedesnya. Kalau ini adalah menu spesial yang setiap hari berganti. Menu dari Chef Keyword, itu dia. Jadi setiap hari atau dua hari sekali itu menunya berganti. Kebetulan hari ini menunya adalah vegetable black pepper. Ini dia, dagingnya, teksturnya. Langsung kita icip lagi. Lada hitamnya, black peppernya, berasa banget. Ini sosisnya, beef, sosis beef, kita langsung cobain. Ini tekstur dalamnya, dari sosisnya. Langsung aja. Aku terbang, balik lagi. Sosisnya tipe sosis yang high quality. Gila sih ini. Ini ribsnya, begitu diangkat, begitu ditusuk, gak ada perlawanan. Lembut banget. Yuk, sudah berlumur dengan bumbu dan seratnya juga terlihat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Asli, enak. Ini pakai bumbu barbecue, lembut banget. Lanjut, aku akan tutup dia pakai ini, nanas. Sebenarnya, jadi kalau misalnya kalian yang suka makan nanas bakar yang di atasnya cinnamon, bisa bilang itu mungkin penutup dari menu daging. Ternyata enggak, katanya bisa dimakan sebelum daging, sesudah daging, atau bahkan dicampur sama daging. Ini si tekstur nanasnya, nanas bakarnya yang di atasnya udah ditabur sama cinnamon. Langsung aja kita icip. Nanasnya pecah banget di mulut. Dan ini tergolong nanas yang segar banget dengan kualitas super. Kenapa? Karena kelihatan dari rasa nanas sama tekstur nanasnya. Sekarang aku mau coba nih, pakai Maminha. Aku kasih dia sama nanas, terus aku kasih dia sama peri-peri. Kayak gini. Kalau salah, biarin aja. Jadi aku mau coba ini. Dan kayaknya enak perpaduannya. Kita icip langsung. Asli, Masya Allah. Serius. Perpaduannya enak banget. Dan kalian kayaknya, kan jadi di sini kalau misalnya mau nambah menu, kalian boleh kasih ini, koin. Mau tahu nggak aku mau ngapain? Aku mau nambah pineapple. Dan nanti masnya datang, bawain aku pineapple yang banyak. Masya Allah, seriusan, ini aku nggak bohong. Ini tuh emang enak banget semuanya, dagingnya kualitas bagus, enak dan juga lembut. Ya udah, karena masih ada dan aku mau nambah si pineapple, sampai ketemu nanti di closing sambil menikmati dessert ya. Kalau gitu, yuk habisin. Masya Allah, tabarakallah, nikmat banget, seriusan, semuanya enak. Mulai dari dagingnya yang lembut banget itu, terus juga si saus-sausannya yang tadi favorit aku ada pineapple, terus ada spesialnya dari Parilla, terus juga ada peri-peri yang rasanya pedasnya nampol. Nah, sekarang waktunya kita untuk dessert. Kita coba ini, menu dessertnya juga banyak banget kayak yang ada di depan aku ini, mulai dari buah-buahan, jelly, sama puding atau juga kue. Langsung kita cobain ya. Ini si jelly-nya, kita lihat jelly-nya. Wah, jelly-nya remuk sama aku. Ini di atasnya ada buah, aku belum tahu sini buah apa, kita cobain ya. Sumpah, serius. Boleh nggak sih waktunya lebih lama lagi di sini? Jangan 90 menit. Sekarang kita cobain si kue ini. Ini ada si cake. Ini gelas yang kecil yang lucu banget. Di atasnya ini ada cookiesnya juga. Ini tampilannya. Kita langsung bongkar aja. Lembut banget. Cobain. Lebih cenderung ke kesel sih makan di sini. Kesel karena semua menunya enak banget. Enak banget. Lanjut.
satu menu lagi yang kita cobain, ini juga sama. Nah, ini lebih ke kayak strawberry gitu, kayak tadi yang coklat. Ini dia. Mantep banget. Terus aku juga mau kasih tahu, dari semuanya itu, selain dari kue-kuenya, pudingnya, makanannya, buah-buahannya juga di sini emang kualitasnya nomor satu, seger-seger banget kelihatan dari potongannya, dari teksturnya. Yummy banget. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa semuanya. Ini tuh benar-benar enak banget. Jadi, ini adalah pertama kali aku menikmati yang namanya barbecue all you can eat dari Brazilian, atau juga Brazilian barbecue all you can eat yang ada di Parilla. Spesial banget. Harganya mulai dari 198.000 sampai dengan 400 sekian, dan itu bisa menikmati makanan daging semewah dan juga seenak itu. Mulai dari dagingnya yang benar-benar enak karena mereka punya mesin sendiri asli, terus juga tempatnya. Kalau misalnya kalian kesini, itu strategis banget, lokasinya ada di Cilandak Town Square. Dan ada kabar gembira, katanya nih mereka akan buka lagi cabang keduanya di PIM 3. Penasaran kan? Ya udah, buat kalian yang penasaran, kepoin aja langsung Instagramnya di sini. Jangan lupa di follow, karena dengan follow Instagramnya kalian bisa tahu juga promosi yang ada dari Parilla Brasilia Barbecue. Wah, ya udah. Kalau gitu, oke, semua sudah dinikmati. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Tetap ya, walaupun sudah bisa dine-in, pastikan Anda menjaga kesehatan, protokol kesehatan, dengan membawa kayak hand sanitizer, tisu basah, atau apapun. Terima kasih buat supportnya selama ini. Jangan lupa terus support kita dengan cara klik like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.